warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu Mane ambe aku Ita Valentina di channel Iki. Hari ini kita akan mulai untuk playthrough Little Nightmares yang kedua. Sejujurnya kemarin aku sempat icip sedikit sih. Kemudian eman banget kalau momen-momen mengejutkan ini tidak didokumentasikan gitu. Jadi hari ini aku akan balik mulai lagi dari awal dan akan menjalani playthrough ini dengan sebaik mungkin. Karena kemarin jujur aku banyak matinya, banyak, dan ini susah banget ya untuk stage yang pertama. Jadi di sini aku juga bukan pro gamer yang gimana, enggak. Aku hanya suka game dan aku appreciate sama game ini, dimana aku suka banget sama art stylenya game ini. Dari yang Little Nightmares 1 sama Little Nightmares 2 ini cukup banyak improvement yang diberikan oleh Bandai Namco dan development Tarsier. Di sini aku juga nggak endorse juga, enggak. Aku beli sendiri dengan perencanaan yang matang bulan lalu. Dan aku ingin menikmati semua playthrough ini bersama kalian. So jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan aku jangan dimarahi ya kalau kalah terus. Let's begin. Oke, kita langsung masuk ke gamenya. So, here we go. Selamat datang. Yo, kayak miau au ya. Selamat datang di Little Nightmares 2. Bareng aku Ita Valentina di sini. So, jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan stay tune terus sampai akhir. Mungkin kita akan start pertama kali main sampai 30 menit. Dulu lah. Masih ngetes apa sih kondisinya baik atau enggak, terus audio masuk apa. Pertama kalinya aku bikin konten tentang gaming. So, oke, stay tune terus. Let's go. Apakah masih terekam dengan baik? Takutnya udah ngomong panjang lebar nggak kerekam lah itu. Oke, masih kerekam. Nanti jangan lupa save video clip tuh. Oke. Biasanya nih. Kalau di game ini udah ada bangunan yang rada gede gitu ya, itu awal malapetaka itu. Ya, mau gak mau harus move on. Lanjut. Banyak kaleng makanan. Oh iya, kan tinggal di sini nih berburu apa ke supermarket ya? Kok ada banyak kaleng? Tapi ini di hutan, apa dia belinya setahun sekali? Terus buat persediaan seumur umur gitu. Lucu sih banyak kaleng, tapi pemburu kan ya yang ada di trailer itu. Oke, kita lanjut. Kita kan nakal ya masuk rumah orang sembarangan. Gak boleh ya, gak boleh guys masuk rumah orang sembarangan. Gak boleh, itu namanya tidak sopan. Oh, kameranya oke. Ada dia ngerebus aduh ngerebus air. Bisa didorong nggak? Nggak bisa. Panas, pegang tangan aku panas kakak. Oh iya, maaf Muno, maaf, harus so
makanannya juga busuk. Jadi apa apa visi misi dia membeli makanan kalau tidak dimakan? Bawa sosis buat kamu. Oke. Okay. Kulkasnya bisa diunggah nggak ya? Salah. Dapat achievement. What's in the box, man? Bisa dipanjat nggak ya? Kalau dipanjat, bisa naik. Mentok. Nggak bisa. Ya iya, ini loh, dia tuh beli makanan tapi nggak dimakan sampai busuk gini. Misi-misinya apa coba? Baru 10 menit ya perjalanan kita, masih panjang penyiksaan ini, masih panjang. Tetap tenang, ini ujian. Lihat-lihat juga deh foto-fotonya. Ayo. Ada foto hutan, ada foto pohon. Orang ini pecinta alam, jangan-jangan ya. Lihat sih. Oke. Gak bisa naik. Gak bisa. Ada baju, topi. Ini sepatu gede banget. Oh, aku melihat sesuatu. Okay. Equip collected hats in the pause menu. Okay. Hats. Mojikun, apa ini namanya? Jadi kemarin itu waktu pembelian Little Nightmares yang 2 ini, kita dapat 2 bonus. Satunya Mojikun Head ini. Maaf ya kalau salah sebut, nanti kalau ada bener atau salahnya aku koreksi di sini. Mojikun Head ini sama official soundtracknya Little Nightmare. Nah itu. Jadi kalau kalian beli kaset fisiknya ini, gak usah takut rugi karena pasti banyak bonusannya. Gitu sih. Pakai yang mana ya? Aku suka sama kepalanya Mono yang original sih. Udah pakai ini aja ya, yang penting kalian tahu ada macam-macam topi yang bisa kita temukan di sini. Aku pengen pakai Mono yang original. Lebih kerasa mononya gitu loh. Oke, resume. Pam. Oke. Udah, enggak ada yang bisa di mainin lagi. Oke. Di sana ada pintu kebuka sih, tapi wait, mau cek yang sebelah sini dulu. Bisa nggak ya? Nggak bisa, fix harus lewat sana dulu. Oke. Nah, ini yang aku sempat lihat di Instagram officialnya Little Nightmare itu, posenya Mono yang seperti ini. Jadi dia kayak ada tulisannya kan, ada captionnya, do you see anyone there, kayak gitu kan, apakah kamu lihat seseorang di sana. Nah aku itu nggak ngeh kalau di situ tuh ada Mono, kayak gelap banget itu waktu itu di Instagramnya. Ini banyak foto-foto juga tapi nggak jelas foto apa. Mungkin foto-foto itu bisa dibedah kali ya sama Just George YouTube channel, semoga bisa ada penjelasan dari beliau tentang foto-foto ini. Nanti aku taruh linknya Just Jordan Super Horror Bro, referensi aku selama riset tentang game ini di link description, description box, okay. So, okay, ada golem. Kenapa ya? Kenapa game lucu ini tuh identik dengan senjata tajam? Oh, ada kapak juga. Ada gergaji juga. Okay. Cute sih. Okay. Bam. Okay. Nah, apakah
kita akan dapat 2 golok yang bisa kita pakai untuk mempertahankan diri. Apa kita akan battle di sini? Ayo, ayo lo, keluar lo, keluar lo. Keluar lo, keluar lo. Cepat. Siapa tahu kan dapat. Iya, ih. Gagangnya doang, gagangnya. Jangan-jangan itu pisau murahan ya lo. Wah, baru beli juga gagangnya udah putul. Oh, oh, oh. Hey, Anda. Siapa ini? Hey, hey, siapa dia? Oke. Okay. Hayya. Oh, iya. Oke, okay, bukan yang itu, cuy. Oke. Okay. Ket. Ya. Pukul. Pukul. Maaf, aku nakutimu, aku ingin membebaskanmu. Ayo. Oke, udah aku buka juga. Oke. Hai, permisi. Kulo nuwun. Permios adidos. Sini, ayo kita kabur sama-sama, kawan. Udah berapa hari kamu di sini? Bisa dilihat di belakang itu banyak coretan, guys. Oke. Kok malah lari? Kenapa dia lari? Ini apa sih? Oh, music box. Hayya. Bam. Music box. Guys, atmosfer di game ini tuh masih membuat aku merinding. Padahal kemarin aku sempat icip di depan doang, di forest tadi aku sempat icip. Tapi semakin kesini kok aura darknya itu loh masih kebawa gitu. Ini aku jujur main masih grogi nih, masih kayak kuat-kuatin jantung, kuat-kuatin pikiran, stay positif dan lain sebagainya. Itu, tapi ya well, you know, game ini tuh memang gak pernah bikin kita kecewa dengan aura darknya. Oh. Apa ini? Mama. Oke. Apakah di trailer kan ada manekin yang bisa gerakan ya? Apakah mereka juga tipe yang seperti itu? Coba. Bentar. Deketin ya. Om, permisi. Oh, enggak, guys. Aman. Hop. Kan manjat kan. Kelemahanku itu manjat. Gak bisa manjat. Ya ada cocis lagi. Tante, makan. Adek enggak lapar. Adek, sini. Kamu yang adek. Oh iya. Om. Ada bayi. Bye. Oke, sepertinya belum ada ancaman yang keterlaluan di sini. Oke, manjat. Yo. Hai cewek tak bernama. Sempat ada rumor ini Six sih, tapi masih belum tahu karena for me, bagiku dia bukan Six kalau nggak pakai yellow jacket. Oke. Iya, gue bantu dia. Iya, bentar. Gimana? Oke, gimana? Iya, lihat. Oke, bentar. Iya, gue datang. Hayya. Ada yang mau datang gitu loh guys. Kalian
kalian suka yang menyiksa aku seperti ini. Oke. Okay. Oh, oke, okay. Ini gampang ini gampang. Tinggal ayo ayo dorong. Ayo, ut. Utilah. Oke. Okay. Oke, okay. Guys, ada orang guys ini. Ini kaki siapa ini di sini nih? Kenapa kamu di sini? Anda kenapa di sini? Oke, oke. Oh, ada tuas, ada kunci. Firasatku berkata bahwa kita harus mencari apa? Crank. Biar bisa itu turun atau gimana entah. Oh, oke, okay, oke. Okay. Cewek tak bernama ini udah siap-siap. Ih, bisa gandengan. Ih, mereka bisa gandengan ternyata. Baru tahu nanti gue gandeng lu ya. Gak boleh mana-mana lu. Oke, okay, masuk. Itu hidup enggak ya? Jangan dong, saya lemah nih, saya punya jantung lemah nih. Aduh, permisi ya. Kulonun ya. Kulonun ya. Lidahnya njulur kayak. Oke, tidak ada ancaman. Bagus. Bagus. Sih, aku pingin explore sini dulu, guys. Katanya ada sesuatu rahasia yang mungkin ada di sini. Aku nyeng ngelewatin gitu. Bentar. Patroli enggak bisa buntu. Oke. Permisi ya. Iya guys, di depan orang tua lewat gak boleh lari gitu aja. Harus nunduk kepalanya. Namanya sopan, oke? Okay? Oke. Dapat crank. Pulang. Pulang. Oke. Pasang, ayo dipasang. Oh dia yang masang. Oke, good. Jadi tugas kita adalah kemana? Oh kesini. Oke. Haiya. Oh, you epic moment. Oke. Jantungku guys, apa ya, meskipun belum ada ancaman yang gimana di sini sejauh ini, ngelihat tempat ini atmosfernya itu loh tetap bikin deg-degan meskipun gak ada musuhnya. Crouch now. Hey. Hi Nom. Wait. Oh. Okay. Kita mau dituntun kemana nih sama Nom? Ayo. Mono. Terus? Menemukan tempat rahasia guys. Oh, hai. Peluk.
kok lari-larian? Ya gimana? Gimana caranya? Ini fotonya. Wait. Ini bukannya fotonya si Roger ya? Masih ada di sini. Apakah rumah ini si Hunter, si pemburu, saudaranya si Roger? Kok nyimpen foto? Wait, ini gimana sih? Guys, help. Oh, okay. Kok kita gak bisa naik? What happened? What happened? Terus kemana sih? Gue bingung. Bingung aing mah. Oke. Oke. Oh, enggak bisa. Sebenarnya itu harus didorong sih. Guys, gimana guys? Gak bisa manggil cewek tak bernama tadi. Enggak, dia gak datang. Apakah aku harus nyontek di internet? Tidak dong, jangan dong. Itu merusak esensial. Gak bisa naik. Apa dia ngebug ya? Alright. Gak bisa guys, itu gak bisa dijatuhin kayaknya. Apa dia ngebug ya? Oh, wait a minute. Apakah... Ya, itu yang harus dilakukan. Tidak usah nyontek internet. Okay, good. Ayo, mana lagi lu? Oh, okay. Kita dituntun untuk lebih jauh. Ini nih yang gue benci dari game horror itu ini. Tempat gelap. I hate the dark place. Gak bisa guys. Gak bisa aku ini. Gak bisa. Ini gelap-gelap gini gak bisa. Gnomnya yang nyalain lampu. Apakah ada ancaman di sini? Apakah nah, kita harus kemana nih?
gelap ya. Gak suka gelap ini. Harus diapain sih? Okay. Ada kaki manekin. Oh, hai tikus. Wow, trap ya. Kita harus disuruh lewat sini. Okay. Gak bisa, gelap. Guys, nanti kalau kita udah keluar dari sini, kayaknya aku mau closing. Tapi kita lanjutin dulu sampai kita bisa keluar dari Gnome's Attic ini. Okay. Jadi aku juga mau minta maaf juga kalau muka aku nggak bisa lihat ke kamera, ya kayak gini, fokus ke kalian nggak bisa karena layarku ada di belakangnya kamera ini. Jadi bukan lewat PC, bukan lewat apa, tapi lewat really TV, monitor TV. Okay. Oh, it's a hat. Aku harus bawa genom ini kemana sih? Genomnya harus kemana sih? Bisa. Sometimes you have to think out of the box. Itu. Gak bisa, gelap. Oh, wait a second, is that... Oh, bukan guys. No. Aku pengen nyontek. Cariin juga. Okay. Ayo, no. Eye symbol. Manjat. Oh. Thank you. Wow.
What is that? Masih bisa pecah. Teka-tekinya itu loh, nggak kelihatan. Mana gue tahu ada di situ. Okay. Wait. Oh. Balik dulu. Apa yang terjadi? Okay. Oh, ini yang aku senggol tadi. Okay. Ini. Gak bisa tarik. Bisa dong. Okay. Okay. Oh, gak bisa. Gimana? Kemana? Acut. Harus ngulang lagi dong. Oh, I see. Jadi ini ditarik ke sini, ke tengah aja, ke tengah. Atau dikit lagi. Hop. Okay. Jadi barang-barang yang udah pernah kita gunain sebelumnya tuh di next teka-tekinya bisa dipakai lagi. Kenapa pakai jatuh segala? Ayo Mono yang benar. Lu yang jalanin cuy. Oh iya. Okay. Good. Okay, good. Okay, so far so good. Okay. Pelan-pelan aja. Take your time. Dari awal lagi. Apa yang terjadi pada dirimu, Mono? Apa yang terjadi pada dirimu? Pelan-pelan aja. Aku ingin menangis. Tadi udah bagus banget loh. Okay. Tenang. Jangan eksmosi. Beyonce gak boleh emosi. Okay. Jangan stuck dong, jangan stuck. Hup! Ah, gak tahu deh. Pokoknya ada sesuatu aja di atas itu. Ada apa sih di atas emang? Ada topi. Harus diambil, mau gak mau guys. Ada topi. Mau gak mau, harus diambil. Ada topi. Kenapa sih tadi gue gak langsung balik arah aja? Hah? Okay. Pelan-pelan. Ini gak bisa ya, langsung naik di sini. Ya ampun. Harus. Bentar ya guys. Nanti kalau memang terlalu lama gue mencoba, gue bakal cut. Gue bakal apa? Cut. Nanti kalian kita langsung ketemu di akhir aja mungkin kayak gitu ya. Di deket. Gak bisa nih.
deketin aja kali ya. Gak bisa ini. Aduh. Okay. Okay, good job. Okay, langsung ambil topinya. Udah ya, abis ini udah nih jantung. Udah gak kuat ini jantung. Oke. Manjat. Udah habis ini. Dikelarin habis ini udah. Back here. Okay, kita closing di bawah payung rembulan ya. Ayo mau depan nggak bisa. So itu tadi playthrough episode pertama Little Nightmare 2 ya. Next time kita bakal lanjutin lagi dari sini. Mungkin dari checkpointnya. Tanganku dingin guys, meskipun tidak ada villain, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya. Cuman yang aku bilang tadi, atmosfernya itu tetap menuntun kita kepada ketegangan yang luar biasa. Dan musiknya juga Hauja punya. Dan itu tadi playthrough-nya. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga kalau kalian suka channel ini, silakan di like. Kalau kalian gak suka juga gak apa-apa. Cuman terima kasih udah nonton sampai akhir. Next time kita lanjutin lagi di Little Nightmares ya, episode 2. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Dadah. Okay, ini tadi masih setting-setting. Dan I think sebentar lagi kita bakalan main. So, Aku seseteng dulu. Okay, kita coba yuk. Ini aku masih baru pertama kali untuk record dan lain sebagainya. Belajar setting masih, jadi masih ribet sih. Play. Siapakah ini sudah terekam? Mbak. Aku bingung iki apa.